Halo sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Rumah Blazer Sito Harjo. Sahabat semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali akan memberikan review untuk mobil dagangan Rumah Blazer Sito Harjo. Dan untuk kali ini yang akan kita review adalah mobil Opel Blazer dengan tipe DOAC tahun 96 yang kondisinya mesin sehat, AC dingin dan pajak hidup, guys. Dan untuk mobil yang satu ini karena pajaknya tinggal 1,5 bulan lagi habis sama platnya. Kalau mengetahui kondisi seperti ini dengan kondisi pajaknya mepet, ini saya jual di angka 54 juta. Tapi kalau mengendaki pajaknya nanti baru sekalian platnya, ini dengan harga 56 juta saja, guys, ya. 56 untuk suratnya semuanya baru, ya. Kalau 54 kondisi apa adanya untuk suratnya, kondisi hidup tapi mepet, ya. Itu. Baik, sahabat semuanya, sebelum saya memberikan review lebih lanjut untuk mobil yang satu ini, mari kita lihat tayangan secara keseluruhan dari sisi eksterior untuk mobil yang satu ini. Let's go. Baik sahabat semuanya, itu tadi tayangan secara keseluruhan dari sisi eksterior untuk mobil ini. Sahabat semuanya, seperti tadi sudah saya informasikan untuk mobil ini adalah mobil dengan tipe DOAC tahun 96 yang kondisinya mesin sehat, AC dingin dan pajak hidup. Dan untuk mobil ini sudah kita lakukan modifikasi, ya, sudah kita lakukan modifikasi sehingga bentuknya sudah sangat gagah dan keren. Baik sahabat semuanya, mari kita lihat review secara detail untuk mobil yang satu ini. Sahabat semuanya, karena ini mobil adalah mobil Opel Blazer dengan tipe DOAC tahun 96, sehingga untuk mobilnya, untuk aslinya, headlampnya adalah mata blue, ya. Headlampnya mata blue seperti ini, ya. Ini headlamp bawaan mobil Opel Blazer tahun 96. Kemudian kita lakukan custom dan modifikasi untuk grillnya, ya. Untuk grillnya nggak asli nih, guys. Ini grillnya sudah kita ganti dengan grill custom yang model Hammer, guys. Jadi untuk grillnya sudah sangat keren karena sudah kita custom dengan model Hammer. Kemudian untuk bagian bawahnya, bagian bumpernya juga sudah kita beri bumper yang model ARB, tapi simple saja, guys, karena kita sesuaiin sama harganya, ya. Dari sisi tampilan depan, mobil ini sudah sangat gagah dan keren, ya. Jadi untuk bumpernya sudah model-model ARB, kemudian untuk grillnya sudah saya beri custom model Hammer, guys. Oke, lanjut. Sahabat semuanya, untuk bagian sisi atasnya grill juga sudah kita lakukan penambahan dengan deflektor bagian depan. Kemudian untuk bagian cupnya sudah saya tambahin juga dengan air scope baru, guys. Dan ini cutting sticker, ya, bukan cat ini. Untuk mobilnya, dari sisi bodinya secara keseluruhan bisa dikatakan cukup bagus.
Jadi nggak usah dilakukan rekondisi pengecatan lagi. Ini warna anu ya, biru dongker, bukan hitam. Warna biru dongker. Oke, lanjut guys. Untuk bagian antenanya, sahabat, untuk mobil ini sudah tidak menggunakan antena ori bawaan Opel Blazer, tapi antena variasi seperti ini ya guys. Kemudian untuk panggangan sate ya, panggangan sate atau grill depan kaca, ini kondisinya juga sangat bagus, tidak retak, tidak pecah ya. Oke, lanjut ke sisi sepatunya sekarang. Sahabat semuanya, untuk mobil ini sudah kita beri dengan ban dan pelek variasi yang menggunakan ring 17 guys. Dimana untuk bannya menggunakan ban ukuran 265/70R17. Dimana sebelum kita lakukan ini ya, kita lakukan perubahan atau penggantian ban pelek yang ring 17 supaya spilling beloknya nanti enggak mentok dan banyak, ini sudah kita lakukan body lip guys, body lip 5 cm. Jadi body lip 5 cm guys. Oke, lanjut untuk bagian atasnya ban juga sudah kita beri tambahan over fender ya, over fender. Over fender seperti ini guys, kalau kita beli kemudian sekalian ongkos pasangnya masih kisaran kurang lebih 2 juta. Kemudian untuk body lip 2 juta. Untuk ban dan pelek seperti ini kalau second masih 3,5 jutaan ya. Jadi bisa dihitung. Kemudian sahabat, untuk bagian sisi yang lain, spionnya juga kondisi cukup bagus, ori bawaan mobil Opel Blazer. Kemudian untuk bagian atasnya sudah ada penambahan talang air guys. Dan atasnya untuk roof railnya masih ada. Kemudian untuk bagian belakangnya, untuk mobil ini nggak kita lakukan perubahan apapun, jadi masih ori. Dan untuk platnya AE Madiun guys ya, yang saya bilang tadi platnya AE Madiun, dimana untuk platnya ini nanti habis bulan 12 besok tahun 2021. Kalau dengan kondisi seperti ini saya jualnya 54 juta. Tetapi kalau ini nanti platnya saya perbarui semuanya harga 56 guys. Plat baru, pajak hidup ya. Jadi sudah cukup keren untuk mobil ini guys. Tampilannya juga sudah jangkung karena sudah body lip 5 cm. Kemudian untuk bagian sisi atasnya juga sudah ada penambahan lampu ya guys, lampu variasi. Baik, sekarang kita akan melihat sisi interiornya untuk mobil ini guys. Sahabat semuanya, untuk mobil ini karena tahun 96 yang tipe DOAC ya, DOAC biasa. Jadi untuk bagian sisi interiornya, khususnya untuk door trimnya modelnya seperti ini. Ini ori ya. Jadi kalau DOAC biasa, ini dari Blue True ya. Ini cukup rapi ya. Oke. Kemudian untuk joknya guys. Untuk bagian joknya ini juga masih ori joknya ya. Belum di backlit, masih ori bawaan mobil Opel Blazer ya. Ini karena tahun 96 jadi masih Blue True seperti ini ya. Kondisinya ya cukup rapi nah. Oke. Ini untuk jok yang sebelah kiri depan. Untuk door trim sebelah kiri depan, guys. Dan untuk dashboardnya nih. Kondisi cukup bagus.
Kemudian karena tipe dewasa, jadi untuk mobil ini untuk console box juga ada. Oke, kita lihat untuk seat kedua, guys. Ini untuk door trim sebelah kanan belakang, guys. Seat kedua ya. Kemudian ini bagian jok belakang ya, bagian jok belakang. Door trim sebelah kiri belakang juga keadaan bagus utuh. Untuk plafonnya cukup rapi. Baik guys, sekarang kita akan mencoba untuk mesinnya ya. Kontak sudah kita masukin, on, start. Oke ya, cek greng. Dimana kondisi untuk indikator semuanya kondisi bagus, normal. Kemudian tekanan uli juga bagus. Sekarang kita lihat dari ruang mesin ya. Oke sahabat, ini kondisi untuk suara mesinnya ya. Jadi kondisi untuk suara mesinnya benar-benar sangat halus dan juga sehat untuk mobil ini ya. Oke, kita sekarang tes dengan kita gaspol, guys. Mantap jaya, guys. Sahabat semuanya, pada saat kita meminang mobil Opel Blazer, khususnya dalam pengecekan mesin, di samping kita lihat uli-ulinya, campur air atau enggak, salah satunya yang baik yaitu di gas, guys, di gas ya, gas mentokan aja deh. Kemudian kalau begitu di gas, pada saat los gas itu jangan sampai ada bunyi-bunyi yang aneh, tak-tak atau apa ya. Untuk mobil yang satu ini, untuk mesinnya benar-benar kondisi sehat, halus, siap pakai ya. Dijamin guys, sehat, halus ini, siap pakai. Kemudian untuk AC juga kondisi dingin guys ya. AC juga kondisi dingin untuk mobil yang satu ini guys. Baik sahabat semuanya, itu tadi review dari saya untuk mobil dagangan yang satu ini. Dimana untuk mobil ini kondisinya saya garis bawahi lagi adalah mobil Opel Blazer tahun 96 yang kondisinya mesin sehat, AC dingin dan pajak hidup. Dan untuk mobil ini sudah dilakukan modifikasi dengan konsep modif Little Monster. Jadi sudah kelihatan sangat bagus dan gagah. Dan perlu saya informasikan bahwa mobil ini untuk platnya plat AE Madiun, dimana untuk suratnya karena ini sudah mepet bulan 12/2021, untuk mobil ini dengan kondisi seperti ini kita jual 54 juta ya. Kalau mengendaki platnya nanti diperbarui 5 tahunan sekalian hanya dengan harga 56 juta saja. Monggo saudaraku, monggo siapa cepat dapat. Dan untuk mobil yang satu ini benar-benar sangat keren dan siap pakai ya, untuk mesinnya kondisi benar-benar sangat sehat. Baik sahabat semuanya, sementara itu review dari saya. Salam satu aspal dari saya, Kupri Blantik Kebun Rumah Blazer Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.